pull her up. Gue mati lampu. There, guys. Hello guys, kita kembali lagi di Power Up. Sekarang kereta ada garasinya ya, mungkinnya nggak ada ya. Seharusnya ke kemana ya, ke sana ya kalau nggak salah. Itu orangnya di situ. Jadi kita harus kemana? Bentar, ya. Kita harus ke. Ini kebuka nggak sebenarnya? Itu lurus kayaknya, lurus itu benar. Nah, saya mau lari dulu. Tambah ngeri di sini, gede banget apinya. Saya nggak bisa berdiri di depan pintu kayaknya, bahaya itu. Naik aja. Ini ntar kita pakai nanti aja, siapa tahu kita nanti butuh lagi. Ini untuk apa? Ini yang pemakai listriknya bukan ya? Harus ke mana? Ini kayaknya bukan sini tempatnya. Kita harus ke. Waduh, kayaknya aku salah jalan nih guys. Ya, kemana tuh ini? Ah,
ruangan di situ kayaknya. Ini yang gak nyampe tuhnya tadi nih. Kemana tuh? Oh, hanya bentar itu. Woi. Jesus. You don't know how close you were to getting one between the eyes. Listen, mister, if you can get the power on, that train down there will take us to the surface. I would try myself, but it's a long way down to the generator room, and there's things in the way. Ada Godzilla di sana. You stay out of the big guy's way. You should be fine. Cuma 18 loh ini kapasitasnya. Dulu di level 1 30. Jump the gun, looks like you can handle this one yourself. Dulu di level 5 itu 36 kalau nggak salah kapasitas. Ini cuma 18 loh. Lebih dikit ya. Besarnya di sana. Dewan kita ke bawah. Ngamuk, ngamuk.
granat nih, ada apa tadi di sini? Kayaknya mereka muncul di tempat yang nggak tepat. Ini no smoking or no open flame, no spark. Bentar, di sini kayaknya ada tentara di sini. Aku inget. Bentar, ada tentara sih di sini. Aku inget. Di mana tapi nggak tahu. Dalam sini apa ya? Oh no. Oh no. Wow. Ini saya benar-benar lol banget yang main ini. Shotgun ini damage-nya bener-bener enggak.
show your head. Nice. Tadi gara-gara sistem baru loading lag jadi mati. Sekarang gara-gara ketiban barel, ya Allah, ketiban barel mati. Ketiban barel nyawanya kira berkurang banyak banget deh. Ini ada lagi nggak yang bawa shotgun? Tadinya bawa shotgun, sakit banget tadi mau mati loh. Di sini dia ada yang masukkan ini. Aduh, aku mati sama. Bukan, bener kan? Hey. Disini tentara sakit banget sih sekarang ya. Kayak yang di Half-Life 1 tuh tentara kayaknya asal jangan deket-deket tapi kalau di sini jangan juga sakit dan baiknya itu sakit. Ini ruangan apa ini? Oh, pecah. Ini ke sini, oh ya ada lift di sini. Nah, saya mau masang trap, siapa tahu ada yang kena trap nanti. Nah, sama di sekitar sini. Duh. Gak bisa, kita harus lewat sini berarti. Oh, ini misalnya nanti pertama yang penuh anjing. Bener kan. Aduh. Dari mana? Dari bawah apa tadi?
Kalau saya ingetin ini mesti bawah liftnya ini. Oh iya kan beneran. Liftnya rusak dulu, di level 1 nggak rusak ya. Terus ada sama kayak ada tentara turun dari situ nanti. Kalau di level 1 ya, di sini kayaknya liftnya rusak jadi. Mantap. 55%. Ini berarti kita ke bawah dulu ya, ada Oke. Ini pasti mati ini. Yang ini ya. Soalnya kita bunuh orang besar itu. Kita kemana terusan? Oh, ke lift ya tiba-tiba. Ya, siapa tahu ada sesuatu yang tidak diinginkan. Tentara kan bener kan di situ.
nggak ke sana, karena aku arahnya ke sana. Hei, ke sana lu. Aku ini granat terpayah ya, bro. Saya lempar ini, Pak. Emang saya nggak bisa ngelempar apa gimana tuh ini? Nah, gitu loh. Ini di sana ada tentaranya biasanya. Nah, di arah sini berarti ya. Ah, berarti harus lompat dulu ya. Nggak tahu lah. Ada yang di luar kayaknya entarannya. Banyak ledek-ledek toh. Hampir sekarat lagi toh. Enggak mau pergi ke sana tanpa nyawa. Agak lumayan ini nyawanya kritis sih. Ini di sini enggak ada tentara loh. Di sini oke, ini udah belakang misa ya, sorry. Nah, iya, aku lihat nyawa juga di sana kayaknya. Udah habis sih. Oh, dalam situ. Oh. Udah habis, oke. Lumayan lah, 92 ya, jadi 32 ya. Ini kecepatan lagi, nggak tahu.
kali medis. Oh ini bentar kaget ya saya kira apa ya walah. I'm never gonna make it. You better go on and count me. I'll just slow you down. Ini kenapa ini mau bantu aku? Oke. Ingat guys, untuk selalu menyisakan sedikit armor untuk kebaikan kita sendiri. Dan aku curiga ini kok. Ya, tadi jalannya kemana? Ini dari sini tadi aku jalannya. Aku harus lompat dari jendela. Kayaknya emang aku harus lompat dari jendela. Aku tempat dari sini berarti aku itu gimana itu urusannya terus ke sana ya bentar. Sini dong. Karena aku harusnya lewat sini terus lari ke sana. Tapi ininya di sini bentar nunggu ininya ke sana dulu. Come on. Jagain di situ lu. Aduh mah balik lagi.
sana, rey. Masukin di pintunya itu loh. Balik ke sini lagi. Aku harus korban banyak nyawa ya untuk ke situ. Nanti on rail nanti banyak tentara loh. Masa aku korban nah, cip. Geser lagi sana. Joy, big guy. Ow. Yes. Thank you. Thank you.
ngerti kalau ada sesuatu di sini. Hey, it's Freeman, right? Hold up a sec. One of your scientist pals said they give you a message. You're supposed to take this old rail system up to some sort of satellite delivery rocket or something. I don't know where it is. Where it is exactly? The old guy was so worried about getting out alive, he didn't think to stop and tell me. Anyway, the main thing is, the military aborted the launch. So when you find the rocket, well, if you find the rocket, you'll have to get up to the control room and launch it yourself. He said something about a Lambda team needing the satellite in orbit if they were ever going to clean up this mess. Now, get going. I'm going to stick around and help any other stragglers. Thank you. You ever seen anything like this? What? Oh, ada musiknya lagi.